Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diyakini dapat mendukung ketersediaan pendidikan yang bermutu, pembangunan nasional secara menyeluruh, dan peningkatan daya saing bangsa. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat terus berupaya untuk mendukung penerapan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendanaan hibah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Ubudiah Indonesia mengucapkan selamat kepada dosen atas prestasinya sebagai penerima hibah penelitian tahun 2023. Bapak Andi Syahputra MSI dan Ibu Dr. Mutiawati SPD MPD serta Ibu Nelly SPD MSC dengan judul Implikasi Model Matematika Learning Behavior terhadap Orang Tua Siswa. Ibu Priscilla Dina Kalikula SPD MSC dan Ibu Rulia Melina Esram MSI serta Ibu Kesumawati STMT dengan judul Pemberdayaan Masyarakat di Desa Klingmuria dalam pembuatan sediaan anti nyamuk cair ekstrak daun pepaya. Melalui banyaknya dosen-dosen yang berprestasi ini, semoga membawa Universitas Ubudiah Indonesia menjadi universitas terbaik yang mencetak generasi unggul dan berkualitas.